Jessica Iskandar malah bingung saat suami bongkar momen malam pertama, netizen gemas. Emang lemot. Jessica Iskandar dan suaminya, Vincent Verhaegh belum lama ini ditanya soal malam pertama mereka ketika menjadi suami istri. Akan tetapi, wanita yang akrab disapa Jedar itu justru kebingungan mendapatkan pertanyaan tersebut. Malam pertama yang mana nih? Soalnya malam pertama kita banyak, tanya Jedar kebingungan sembari tersenyum lebar, dikutip dari akun Instagram @bunstetik pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sementara itu, Vincent Verhaegh langsung menangkap pertanyaan tersebut dan sontak bersiul menggoda sang istri. Vincent Verhaegh pun menjelaskan kepada sang istri bahwa malam pertama yang dimaksud adalah setelah mereka menikah. Jedar pun baru memahaminya. Setelah itu, Vincent Verhaegh secara blak-blakan membongkar momen malam pertamanya dengan Jedar dengan mengibaratkannya melalui kecepatan mobil. Kalian tahu nggak mobil apa yang paling cepat di dunia tuh apa? Tanya Vincent Verhaegh. Bugatti Veyron, jawab Jedar. Bugatti, malam itu aku lebih cepat dari Bugatti itu, timpal Vincent Verhaegh lalu bersiul kembali. Akan tetapi, Jedar tampak kebingungan dengan ucapan sang suami, apanya? Petik dua titik. Mengetahui sang istri kebingungan, Vincent Verhaegh tampak gemas sendiri dengan Jedar. Kok nggak nyambung? Mereka aja nyambung, kamu nggak nyambung, sahut Vincent Verhaegh. Pada saat itu, Jedar mengira sang suami lebih cepat tidur saat malam pertama mereka. Vincent Verhaegh yang mendengar itu semakin dibuat gemas. Setelah itu, Vincent Verhaegh menceritakan bahwa Jedar mulai menatapnya dahulu ketika malam pertama mereka. Hingga akhirnya, mereka berdua saling tatap-tatapan dan melempar kode melalui tatapan tersebut. Unggahan itu pun seketika mengundang beragam tanggapan di kolom komentar. Kebanyakan warganet justru salah fokus dengan Jedar yang tampak kebingungan saat Vincent Verhaegh bercerita. Suaminya pasti sabar banget ngadepin Jedar, tulis netizen. Jedar kayaknya emang lemot, makanya dia bisa kena tipu, tambah netizen. Jedar lagi mode on. Paling sebel kalau dia lagi oneng. Zaman, dahsyat, diomelin mulu sama Olga, tutur netizen. Jangan depan suaminya, depan anaknya lemot, tambah netizen.